Selamat pagi anak-anak cerdas Indonesia. Bunda Dongeng kali ini akan membacakan sebuah cerita berjudul Kotak Petualang. Karya Kak Dian Sukma Kuswardani dan ilustrator Kak Valentina Kris Utami. Kalian juga bisa membaca cerita ini secara mandiri atau boleh juga memilih buku bacaan yang kalian suka di laman Literasi Cloud. Kotak Petualang. Okta dan Alfa ingin berlibur ke Museum Sains. Tetapi orang tua mereka harus pergi bekerja. Jadi Okta dan Alfa akan menghabiskan liburan di rumah kakeknya. Mereka mengira liburan ini akan menjadi liburan yang membosankan. Namun keesokan paginya saat kakek, Alfa dan Okta sarapan bersama. Okta, Alfa, kalian suka kejutan tidak? Tanya kakek. Suka, aku mau, kek. Alfa melonjak girang. Kejutan, kejutan. Baik, tapi kalau kalian menginginkannya, kalian harus mencarinya, kata kakek. Oke, seru Alfa. Ada lagi syaratnya, lanjut kakek. Tidak masalah, jawab Alfa. Okta mulai merasa penasaran. Apa kejutannya, kek? Tanya Okta. Kalau kakek bilang tidak kejutan lagi dong, balas kakek. Nah, anak-anak, ambil amplop dan kotak petualangan ini, ucap kakek. Pecahkan teka-tekinya dan kalian akan dapat kejutannya. Alfa buru-buru meraih amplop dan kotak petualang untuk dibuka. Eits, cegah kakek. Jangan dibuka di sini, pergi ke balai desa. Kalian bisa membukanya di sana. Kakak ikut tidak? Tanya Alfa kepada Okta. Kalau tidak, aku pergi sendiri. Okta tidak bisa membendung rasa penasarannya. Ayo pergi, seru Okta. Sambil membawa amplop dan kotak petualang, mereka berlari ke balai desa. Sesampai di balai desa, Okta dan Alfa membuka kotak petualang. Isinya penuh dengan barang-barang yang aneh. Buat apa semua ini? Tanya Alfa bingung. Aku tidak tahu. Ayo buka amplopnya juga, kata Okta. Mungkin di dalamnya ada pesan dari kakek untuk kita. T, S, T, U, T, S, B, S, dan M kecil, eja Okta. Apa ini semacam permainan susun kata, kak? Tanya Alfa. Bukan, jawab Okta. Kupikirkan dulu. Oh, ini pasti petunjuk arah, Fa, kata Okta. Huruf besar menunjukkan arah utara, timur, selatan, dan barat. Angka dan M kecil itu jarak dan meter. Pertama, kita harus berjalan 100 meter ke timur. Hebat, kak, kata Alfa. Kakak pintar. Tapi yang mana arahnya? Tidak ada kompas, mendung lagi. Kalau begini, matahari tidak bisa dipakai jadi petunjuk. Apa kita coba semua arah saja? Tanya Alfa. Enggak ah, jawab Okta. Bakal lama dan harus jalan jauh. Terus bagaimana dong? Tanya Alfa lagi. Okta membuka kotak petualang. Lihat ini, ujar Okta. Kamu tahu ini apa? Ini kan magnet, jawab Alfa. Betul, dan kita akan memakainya untuk membuat kompas, kata Okta. Ayo bantu aku. Oke, sahut Alfa.
Tempelkan double tape di sepanjang magnet. Okta memulai. Tempelkan magnet di dalam tutup toples. Letakkan tutup toples di air perlahan-lahan. Alfa mengikuti perintah Okta. Keduanya menatap tutup toples yang mengambang di air. Semoga berhasil, ujar Okta. Tutup toples itu berputar-putar di atas air kolam. Lama-lama gerakannya makin pelan, lalu berhenti. Lihat, Alfa! Kutub utara magnet di kompas kita mengarah ke jalan di depan balai desa. Kita harus mengambil jalan ke timur, berarti ke sana, tunjuk Alfa. Tapi bagaimana kita mengukur 100 meter? Okta membongkar tas mencari sesuatu yang bisa menolongnya. Dia mengacungkan penggaris plastik. Nah, ini dia, seru Okta. Setelah mengukur lebar langkahnya, ia berjalan sambil berhitung. 98, 99, 100, stop. Alfa dan Okta mengikuti semua petunjuk arah dari catatan yang diberikan kakek. Akhirnya mereka tiba di pos kamling. Alfa mengambil selembar kertas putih dari dalam kardus. Kak, petunjuk lagi, serunya. Tapi kok kertasnya kosong? Coba lihat, kata Okta sambil merebut kertas itu. Tunggu, aku masih lihat, seru Alfa tidak mau kalah. Kertas itu sobek menjadi dua. Oh tidak. Mungkin kakek memberi kita pesan rahasia, seru Okta. Fa, tolong ambil arang di kotak petualang. Kita memerlukannya untuk memecahkan teka-teki ini. Tumbuk arang sampai menjadi serbuk, kata Okta. Sekarang, oleskan serbuk arang ke kertas. Lihat, tulisannya muncul. Alfa dan Okta menyatukan kedua kertasnya. Mereka membaca tulisan misterius. Ruang paling gelap. Tempat gelap milik kakek, gumam Okta. Kolong tempat tidur. Di dalam lemari buku kakek. Ada lagi, Kak. Lupa ya. Gudang kentang, seru Alfa dan Okta bersamaan. Mereka berjalan 1 kilometer untuk sampai ke gudang kentang. Mungkin pintu gudangnya terkunci dan kejutannya ada di tempat lain, kata Okta. Tidak dikunci, potong Alfa. Ah, kakak takut masuk ke gudang ya. Siapa bilang, seru Okta. Kamu takut ya? Enggak, balas Alfa. Okta dan Alfa mengintip ke dalam gudang. Gelap banget, Kak. Nggak kelihatan apa-apa, ujar Alfa. Kita bisa pakai ini, ujar Okta sambil mengacungkan sekotak korek dari kotak petualang. Alfa dan Okta masuk ke gudang. Okta lalu menyalakan korek. Api menyala terang sedikit. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Aduh, panas! Jerit Okta lalu meniup api koreknya hingga padam. Gak akan berhasil sampai koreknya habis. Kita gak akan menemukan apa-apa, ujar Alfa. Apa di kotak petualang ada senter? Di dalam kotak petualang hanya tersisa sebotol minyak goreng, kapas, dan kaleng bekas. Kita bisa buat pelita, Fa, seru Okta. Bagaimana caranya? Linting kapasnya untuk dijadikan sumbu. Basahi sumbu kapas dengan minyak goreng. Tuang minyak gorengnya ke kaleng bekas. Taruh sumbu kapasnya seperti ini, nyalakan dengan korek. Lihat, pelitanya sudah jadi. Ayo kita cari lagi, ajak Okta. Alfa dan Okta membawa pelita mereka ke dalam gudang kentang. Cahaya dari pelita itu memantul saat mengenai salah satu sisi gudang. Aduh, silau, sinar apa itu ya? Tanya Okta. Ayo kita lihat ke sana, ajak Alfa. Mereka melintasi gudang dan menemukan asal pantulan cahaya itu.
sebuah kotak yang dilapisi kertas emas. Pegang ini. Okta memberikan pelitanya kepada Alfa, lalu mengambil kotaknya. Kita buka di luar saja yuk, ajak Okta. Setelah berada di luar gudang, Okta membuka kotak hadiah itu. Wow, perlengkapan eksperimen sains, seru Okta. Keren, dan ensiklopedia serangga, pekik Alfa. Ketika membawa kejutan itu pulang, Okta dan Alfa melihat seseorang menghampiri mereka. Kakek! Seru Okta menyambut kakeknya dengan pelukan. Sudah tidak mengambek? Kata kakek mencubit hidung Okta. Okta tertawa. Hehehe, ya kek, semua beres. Kami suka kejutannya, lanjut Okta. Alfa menambahkan. Terima kasih ya kek, liburan ini benar-benar seru dan menyenangkan. Cerita pun selesai. Seru kan ceritanya? Oh iya, anak-anak kelas 4, kalian tahu ada beberapa fakta sains yang ada dalam cerita kotak petualang. Apa sajakah itu? Ya, fakta sains pertama, kompas adalah alat untuk mengetahui arah mata angin. Utara, selatan, timur, dan barat. Jarum kompas bergerak karena pengaruh medan magnet bumi. Fakta kedua, serbuk arang dapat menempel pada bahan yang mengandung minyak atau lemak seperti lilin dan krayon. Dan yang ketiga, mengapa gudang kentang gelap? Agar kentang yang disimpan awet dan tidak berubah menjadi kehijau-hijauan. Menakjubkan ya? Sampai jumpa lagi di dongeng-dongeng lainnya bersama Bunda Dongeng. Kita pindah ke ruang belajar aja yuk. Ayo kak. Yuk. Astaga. Aduh Rio. Kak, tolongin aku dong. Mau tolongin apa? Tentang apa? Ini tolongin aku menghitung semua keliling segitiga ini. Ya ampun, dikirain tuh apa sampai lari-lari kayak gitu. Ih. Kalau Salsa, kamu tahu nggak cara ngitung tentang keliling segitiga? Kadang-kadang bisa kak, kadang-kadang enggak. Kamu tuh ya, ya udah. Sini, duduk dulu. Oke, kakak bakal bantu jelasin ke kalian melalui gambar panel surya ini ya. Iya kak. Oke kak. Coba kamu bandingkan keduanya. Apakah gambar A itu kurang dari, sama dengan, atau justru lebih dari gambar satu? Nggak tahu kak. Emangnya apa? Nah, pada gambar A, keliling segitiga adalah 12, yaitu 4 petak pada sisi mendatar, 3 petak pada sisi tegak, ditambah 5 petak pada sisi miring. Jadi, kelilingnya 4 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 12. Bagaimana dengan keliling gambar 1? Pada gambar 1 ini, keliling segitiga adalah 12. Cara menghitungnya sama, yaitu 3 petak pada sisi mendatar ditambah 4 petak pada sisi tegak ditambah 5 petak pada sisi miring. Jadi, keliling panel surya pada gambar 1 adalah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12. Nah, jadi keliling gambar A sama dengan keliling gambar 1. Kak, tapi aku masih belum paham, Kak. Bagaimana caranya kita mendapatkan sisi miring itu 5 petak? Itu. Untuk mengetahui panjang sisi miring segitiga siku-siku, kalian harus mengingat teorema Pitagoras. Pada suatu segitiga siku-siku, berlaku bahwa sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Secara umum, pada segitiga siku-siku ini, dimisalkan sisi tegak adalah A, sisi alas adalah B, dan sisi miring adalah C. Maka dapat dinyatakan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka C sama dengan akar kuadrat dari A kuadrat ditambah B kuadrat.
Oh, jadi angka 5 didapat dengan menggunakan rumus Pitagoras ya, Kak? Yap, betul banget, Rio. Jika ingin mencari panjang sisi A, maka rumusnya adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Untuk menghitung sisi B, B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Sedangkan untuk keliling segitiga, diperoleh dengan menjumlahkan panjang dari ketiga sisi segitiga. Nah, kalian tahu nggak kalau luas dan keliling dari persegi itu memiliki hubungan yang berbanding lurus? Hah? Maksudnya apa, Kak? Jadi maksudnya itu semakin luas daerah persegi, maka makin besar juga kelilingnya. Aku masih belum mengerti, Kak. Maksudnya bagaimana, Kak? Oke, Kakak coba akan jelaskan ya. Contohnya, coba perhatikan gambar kedua persegi ini. Persegi dengan luas 4 cm persegi memiliki keliling sebesar 8 cm dan persegi dengan luas 9 cm persegi memiliki keliling 12 cm. Luas persegi adalah sisi kali sisi atau S kuadrat. Keliling persegi adalah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi atau sisi kali 4. Luas persegi ini adalah 3 cm dikali 3 cm sama dengan 9 cm persegi. Keliling persegi adalah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 12 cm. Oh iya, makin luas persegi makin besar kelilingnya. Yup, tepat sekali Salsa. Contoh lainnya adalah, perhatikan gambar ini. Ayo kita cari luas dan kelilingnya. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Jadi 16 cm kali 1 cm sama dengan 16 cm persegi. Keliling persegi panjang adalah 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Sama dengan 2 dikali 16 ditambah 2 kali 1. Sama dengan 32 ditambah 2 sama dengan 34 cm. Penting untuk dicatat nih. Kesimpulannya, 1. Makin luas persegi, makin besar pula keliling persegi tersebut. 2. Semakin luas persegi panjang, belum tentu keliling persegi panjang tersebut makin besar. Nah, begitu cara mencari luas dan keliling dari persegi panjang, Dek. Oh, iya, Kak. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Nah, teman-teman, apakah kamu sudah paham? Kalau masih ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya kepada guru ya, atau mama atau papa kalian. Ini dia proyek mingguan yang sudah ditunggu-tunggu sama Rio dan Salsa. Udah siap belum? Udah dong, Kak. Nah, untuk membuat kincir angin, yang pertama kali harus kita lakukan adalah siapkan dulu kertas berbentuk persegi dengan panjang sisinya 20 atau 30 cm. Lalu pilihlah kertas tebal yang mudah dilipat, digunting, dan juga direkatkan. Kemudian, kita bagi persegi ini menjadi 4 persegi kecil yang berukuran sama. Nah, kalau sudah, kalian bisa mewarnai dengan 4 warna berbeda. Atau kalian bisa juga menempelkan kertas warna dengan 4 warna yang berbeda. Kalau aku, tempelnya pakai kertas warna aja ya, Kak. Aku mewarnai aja ya, Kak. Boleh banget, terserah kalian mau melakukan kreasi apa saja. Okay. Yaudah yuk, kita langsung mulai aja. Ayo, Kak. Okay. Yuk. Selanjutnya, kita akan menarik garis untuk menghubungkan setiap titik sudut kertas. Seperti ini. Pakai pensil dan penggarisnya ya. Kalau sudah, kita gunting ya setiap perseginya mengikuti garis yang kita buat. Tapi jangan sampai putus, sisakan sedikit di tengah. Kalau sudah digunting, balikan kertas sampai bagian berwarnanya ada di bawah. Kemudian,
tempelkan setiap ujung persegi yang sudah digunting ke tengah-tengah persegi. Jadi, semua bagian yang ditempel berkumpul di tengah. Gunakan lem atau perekat yang kuat. Tunggu hingga kering. Setelah kering, buatlah lubang di tengah persegi dengan menggunakan paku kertas. Nah, kalau sudah, kita masukkan jarum pentulnya. Agar kincirnya bisa bergerak, kalian harus pasangkan pengunci berupa manik-manik atau yang paling mudah, potongan karet penghapus di sisi sebalik jarum pentul, di bagian bawah jarumnya. Nah, tinggal kita pasangkan tiang kincirnya deh. Nah, ini kakak punya tusuk sate dan sedotan. Bisa kalian gunakan untuk ditusuk dengan jarum, seperti ini. Nah, kali ini kakak menggunakan sedotan. Nah, selesai deh. Nah, kincir angin ini yang terbuat dari kertas bisa bergerak kalau terkena angin. Oh, gitu ya, Kak. Sasa, kita main di luar yuk. Ayo, yuk. Yuk, kakak ikut ya. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, aku sudah membaca teks berjudul Kotak Petualang serta Segitiga dan Keunikannya. Jangan sampai lupa ya mencatat judulnya. Teman-teman, inilah yang sudah kita pelajari hari ini. Muter ya kincirnya. Sini dulu. Oke. Nah, teman-teman di rumah, sampai sini dulu ya perjumpaan kita untuk hari ini. Jangan bosan-bosan untuk mengulang pelajaran di rumah ya. Tidak ada kata bosan dan malas untuk selalu belajar. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi ya. Ingat selalu jaga kesehatan. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.